Pak Ahok, juga bukan rahasia bahwa di DKI banyak pejabatnya yang korupsi merajalela, menggurita, dan kemudian Anda saat ini dengan sikap yang tegas ingin memerangi korupsi. Persoalannya, banyak orang meragukan apakah Anda punya nafas cukup panjang, mengingat banyak orang seperti Anda datang dengan semangat yang sama, belakangan kita lihat dia juga terlibat dalam korupsi itu sendiri. Bagaimana kami yakin bahwa Anda punya nafas yang panjang? Saya katakan itu kan karakter orang baru teruji setelah diberi kekuasaan. Maka kalau kita gunakan pepatah Tiongkok kuno, memang saya sepakat, kamu nggak bisa mengatakan Anda berhasil atau gagal sebelum bunyi empat paku di atas peti mati Anda. Nah, ya mari kita buktikan nanti. Kita nggak bisa mengklaim, nggak bisa takabur. Nanti sampai kita meninggal, orang bisa tahu, oh betul dia sampai akhir hayatnya seperti itu. Nah, tapi program yang kita lakukan itu yang penting. Baik, kita mulai memperlakukan itu tidak ada transaksi dalam bentuk cash. Jadi kalau Anda masukin kue saja, harus punya rekening. Sekarang semua pegawai harian lepas tukang sapu pun punya rekening. Nanti cita-cita kami, semakin miskin seseorang di Jakarta, maka dia harus makin memiliki rekening bank. Supaya untuk transfer apa? Semua itu ada di bank. Sehingga kita bisa memonitor transaksi. Misalnya kemarin, kenapa kita bisa ketangkap ada transaksi ke seksi kecamatan PU, tiap orang 50 miliar ke rekening pribadi. 50 miliar? Itu karena dari transaksi bank. Jadi saya memaksa mereka semua untuk masuk ke Bank DKI, Bank DKI di rootnya 100% punya Bank DKI, punya DKI. Kalau Anda tidak pakai transaksi, kita akan copot Anda. Jadi sehingga di Bank DKI, kalau menarik tunai lebih dari 100 juta, ditolak. Nah, tahun depan saya mau tekan hanya boleh tarik 25 juta. Nah, kita terus galakkan ini. Kenapa kita paksa juga orang naik bus dengan e-ticketing segala macam? Ini untuk membaca transaksi termasuk perilaku orang. Menarik juga karena saya pernah nonton di YouTube bagaimana Anda mengatakan justru Anda memusuhi LSM supaya LSM marah dan mencari-cari kesalahan Anda. Padahal orang lain, pejabat lain takut betul sama LSM. Anda malah sengaja memusuhi supaya LSM mencari-cari kesalahan Anda. Maksudnya apa ya? Ya kan tadi kan dikatakan, kita kan manusia. Gak ada manusia yang kuat. Nabi aja punya kelemahan istilahnya, Nabi bisa ngomong seperti itu. Kita bukan Tuhan, bukan malaikat. Kita manusia ini punya kelemahan. Kita bisa jatuh. Jadi kita jangan mengatakan orang berbuat salah, jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Makanya dengan caranya banyak orang musuhin kita, mengawasi kita, kita jadi baik kan. Kita mikir kan banyak orang gak suka sama kita nih, pasti semua nunggu nih kapan jatuhnya dia nih, kapan dia buat salah. Nah, dengan cara seperti ini, itu juga satu pihak baik buat kita. Pihak yang kedua, kita mendapatkan konsultan gratis, auditor gratis. Ya kan, kalau kita gak terlibat setoran, dia pasti ngincer seluruh dinas kan, yang berbuat apapun. Kalau dia ngincer, dia laporin. Ya kan, ada yang bantu saya ngawasin, enak kan. Ya, kok cek gara-garanya terus, BPK aja aku panas-panasin supaya dia kejem sama kita. Baru tahu saya sekarang. Itu strategi yang baik sebetulnya. Baik, menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita dengar komentar beberapa warga DKI tentang Pak Ahok. Ini dia liputannya. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Tegas. Orangnya tegas. Tegas. Galak. Ambisius. Wakil gubernur. Orang Tionghoa ya. Arogan. Cina. Jadi dia itu benar-benar langsung terjun langsung. Nggak kayak yang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu kayak gimana. Tapi ini benar-benar di apa ya, benar-benar di cross-check langsung gitu. Dia ya gimana gitu. Kontribusinya juga udah kelihatan kan walaupun dia belum lama. Peraturan belum ditegakin. Artinya nggak boleh dagang di bawah. Masih ada yang bawa. Itu bikin pengaruh sepi. Gimana lagi, kita terima aja, kita semuanya ini kan rakyat, kita ngikutin aja pemimpin kemana. Tegas perlu, tapi tidak perlu dengan cara yang terlalu keras mungkin sih. Ya, Jakarta lebih baik lagi, tidak macet, tidak banjir. Jangan bangun gedung-gedung tinggi, tapi bangun taman-taman kota. Lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya karyawan. Untuk transportasi juga sih, sebagai karyawan juga butuh itu untuk ke kantor, kayak gitu-gitu.
Kalau di jembatan Jeling, ya minta sebetulnya boleh dagang, tapi misalkan habis sisa gitu. Kan jadi bisa ada pemasukan lagi. Ini sama sekali nggak bisa dagang. Kalau jam 10 malam itu nggak bakalan bisa dapat pendapatan. Jadi mohon Pak Ahok itu ngasih solusi ke pedagang jembatan Jeling. Naik satu tingkat lagi lebih tinggi jadi gubernur, pastinya akan membawa Jakarta lebih tidak macet lagi, Pak. Amin. Tidak banjir lagi. Amin. Dan ya lapangan pekerjaan juga luas. Pak Ahok, ya selamat ya untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta. Semoga kedepannya Jakarta lebih aman, lebih bersih, lebih indah. Ya, tentu tidak semua pendapat warga bisa kita tampung, tapi itu yang kami dapat di Jakarta. Pak Ahok, Anda begitu kuat keinginan untuk memberantas korupsi. Anda pernah mendapat penghargaan beberapa kali sebagai tokoh anti korupsi. Tapi banyak orang mengatakan korupsi itu bermula juga dari kebutuhan atau kekurangan. Boleh tahu nggak gaji wakil gubernur itu berapa sih? Kita setahun itu kalau di DKI cukup baik ya. Di DKI ini karena PAD-nya cukup besar, satu tahun waktu saya coba kumpulkan masuk ke tabungan-tabungan itu kira-kira 1,8 miliar setahun. Sebulan berapa itu? Ya 150 juta. Kalau gaji pokok berapa gaji pokok? Gaji pokoknya kecil, hanya 6-7 juta. Tunjangan apa ya? Ya tunjangan, dapat? Terus ada PAD, kita bisa dari 10 kali, ya, itu dari gaji. Ada tunjangan rumah, itu dikumpulkan semua. Total berapa per bulan? Saya coba, saya kan semua masukin ke tabungan. Saya pengen tahu dapat berapa. Ya kira-kira 1,8 M setahun. Setahun. Menurut Anda cukup itu? Ya lumayan lah ya buat hidup, cukup. Hmm. Gitu, kalau saya tanya Anda ini orang kaya atau bukan? Kaya dong. Banyak pejabat yang waktu menjabat, melaporkan kekayaannya 10 perak, begitu selesai bisa 100 perak dan tidak masuk logika. Nah, waktu Anda berhenti nanti, Anda akan melaporkan juga. Saya kan bukan pertama kali kan, saya sudah melaporkan sejak di DPRD, bupati, mau calon gubernur, terus ke DPR RI, waktu berhenti terus mau calon itu, ya saya sudah berapa kali melaporkan kekayaan ini. Nah soal nambah segala macam yang penting kita bisa buktikan dari mana. Yang paling konyol kan ngaku-ngaku hibah-hibah dari nenek siapa kan gak lucu gitu. Hibahnya ratusan miliar itu mesti dicurigain. Makanya saya selalu katakan harusnya KPK itu kita mesti buat satu peraturan. Siapapun mau jadi pejabat bukan cuma dicocokkan harta kamu berapa banyak. Harus ditanya dari mana hartamu begitu banyak. Nah kalau Anda gak bisa membuktikan Anda ya, jangan jadi pejabat. Nah itulah rekonsiliasi nasional. Kita akan lanjutkan karena saya dengar ada juga pedagang kecil, tukang parkir yang tadinya memilih pasangan Jokowi Ahok merasa menyesal. Mereka merasa hidupnya lebih sengsara sesudah jagoan mereka menang. Apakah benar? Ikuti terus Kick Andy. Mendingan saya bawa 45 juta balik lagi ke sungai. Tim, saya 10 juta bikin rumah beton, 5 juta mungkin dagang pulsa handphone, 30 juta ya carilah anak gadis mana mau kawin lagi sama gua kan lumayan. Pak Ahok, sebagai gubernur, apa visi besar Anda tentang Jakarta? Ya, kita ingin sejajar dengan kota megapolitan. Dalam jadi, hal? Dalam segala hal. Artinya itu harus jadi kota impian. Orang yang jujur, yang rajin, kalau dia datang ke Jakarta, dia bisa berubah nasib. Ini adalah tempat impian orang. Yang mau kerja keras, dia bisa berubah. Jadi kemiskinan strukturalnya harus kita atasi. Artinya apa? Soal macet, banjir itu pasti. Soal gedung tingkat itu pasti. Nah yang paling penting orang datang sini itu bisa merubah nasib dia. Ini harus jadi tempat impian orang. Nah tapi hampir semua gubernur yang pernah menjabat di DKI selalu terasa punya keinginan untuk menutup Jakarta.
dari urbanisasi, dari orang-orang dari daerah, karena dianggap membuat Jakarta tambah kumuh. Ya. Apakah Anda juga punya keinginan seperti itu? Nah, saya kemarin pernah ketemu Ibu Enawi itu, beliau nyalamin saya, katanya baru kali ini, saya udah 20 tahun nunggu katanya, baru kali ini ada pimpinan DKI yang mengatakan silakan mau datang ke Jakarta, Jakarta tidak tertutup. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang kita ambil contoh, kenapa kita menghabiskan uang promosi untuk turis? Turis juga datang kan? Terus kenapa kita menghabiskan uang banyak promosi mahasiswa kuliah di Jakarta? Makanya kebijakan kita mendorong pabrik-pabrik itu keluar dari Jakarta. Lalu apa insentif orang yang punya tanah-tanah pabrik, peruntukan pabrik? Kalau Anda peruntukannya pabrik, nilainya kan nggak bisa bikin apartemen, nggak bisa bikin hotel. Nah, saya kasih Anda boleh mengubah peruntukan menjadi komersial tanpa Anda perlu bayar. Sehingga Anda bisa dapat uang ini memindahkan pabrik Anda. Dan jalur rel kereta api ganda dari Surabaya sampai Jakarta, ini kan selesai Desember ini. Sehingga pabrik-pabrik itu bisa dipindahkan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Yang minimal Jawa Tengah lah, Banten, Jawa Barat. Dengan cara seperti itu, pegawai yang gaji pas-pasan itu bisa. Ya, apakah Jakarta tertutup atau terbuka? Terbuka. Yang penting kita menyiapkan untuk orang Jakarta, sakit, yang penting Anda mau masuk puskesmas, rayonisasi di kota yang sama, di kelas 3, Anda masuk. Yang kedua, Anda sekolah kita tanggung. Tidak ada satu orang pun boleh tertinggal. Yang pintar, tadi saya belum bilang pendidikan sosial, anak SMK yang pintar pun kasih kuliah. Kita habiskan 3 triliun, 5 triliun pun gak ada artinya. Buktinya dinas pendidikan nyolong-nyolong gak karuan aja saya bisa potong 2,4 triliun. Kenapa tidak mau buat investasi panjang? Walaupun saya tidak melihat, bisa 10 tahun baru melihat ini. Tapi ini investasi bangsa. Lalu yang ketiga, ada tempat usaha, pasar rakyat. Balik kepada ketakutan bahwa orang-orang yang masuk ke Jakarta tidak punya keterampilan dan menjadi beban. Nah, sekarang tergantung siapa. Bisa contoh, tanya sama ibu-ibu, kalau lebaran pembantunya mau pulang, pasti bilang itu, kalau saudaranya, temannya, tetangganya mau kerja, dibawa ya. Betul kan, ibu-ibu kan? Dan coba cek, pernah nggak ada datang ke Jakarta terlunta-lunta yang mau jadi pembantu? Semua terserap. Dan sekarang coba ambil pembantu. Tuang bawanya 800 ribu. Pembantu rata-rata minta 1,2 sampai 1,5 juta. Kenapa mereka boleh? Mereka bisa kerja tinggal di rumah bosnya. Yang paling bahaya itu pabrik-pabrik. Sama dari kemarin, kita kan ada pembinaan yang baru datang. Rata-rata tuh mau jadi PKL sama di pabrik tahu, tempe. Dia bawa. Lalu bagaimana? Makanya kami mau membangun sentra tempe tahu. Supaya ada tempat tinggalnya. Persoalan paling utama ketika gaji orang pas-pasan, dia akan menyiasati tinggal di tengah-tengah kota untuk dekat tempat kerja. Tengah kota tanahnya mahal. Akhirnya dia di bawah kolong jembatan, di bawah kolong kereta. Ini kan situasi seperti itu. Makanya kita mendorong pabrik-pabrik ini keluar. Tapi seperti sentra tahu, tempe yang orang-orang Jakarta mau makan, kita akan bangun pusat industrinya, termasuk tempat tinggalnya. Kok cuma 50-60 M mah kecil buat DKI. Bangun, saya sudah suruh asosiasi yang saya ketemu, tolong desain kita bangunkan. Nah, kalau dengar